Hello, ini video kedua program JDS. Okay, video kedua adalah bertentang dengan perkongsian. So, ini rasanya soalan ni sangat penting. Semua orang mesti pandai. So, dalam ini video, apa yang kita belajar adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Of course, ini termasuk pengasingan untung rugi. And then, akaun semasa PKK. Okay. So, kita tengok soalan. Sebelum kita buat soalan, normally soalan yang panjang macam ni memang cikgu akan potong guna garisan pembaris. Kenapa? Sebab student selalu tengok salah nombor banyak. Okay? Macam Adila dia nampak 4,000. Okay? Jangan kamu rasa tak mungkin. Apabila panik, apa pun mungkin. So kalau boleh kita buat garisan dulu. Ini teknik pertama cikgu ajar. Okay, so cikgu sudah lukis. Tengok dulu. Akila, Arina dan Adila merupakan rakan kongsi dalam perkongsian 3AS. So, ada 3 orang. So, kita tengok. Ini adalah dia punya imbangan duga. Okay, imbangan duga dia. So, first thing, kita terus tengok sini. Sini ada perjanjian dan maklumat tambahan. Normally, cikgu akan tengok maklumat tambahan dulu. Lepas buat ni, baru kita tengok yang perjanjian. Okay? Jangan tengok ni dulu. Ini nanti. Walaupun dia atas, tapi tengok ni dulu. Okay, so inventory pada 31 Disember. Inventory akhir. Akhir ada 2 nilai. Of course, kita pilih takap terendah antara kos dan pasaran. So, ini. Okay? Terus bulat saja. Ambilan barang niaga oleh Adila sebanyak 3,000 pada bulan September belum direkod lagi. So, maksudnya, okay, barang niaga adalah belian dan juga ambilan. Ambilan Adila, 3,000. Kalau ambil barang, September ini pun adalah information penting. Ambilan 3,000. So, belian kamu, belian kena tolak 3,000. Okay, then ambilan Adila, right? Adila, yes. So Adila kena tambah 3,000 macam ni. And then next one, ini kena tulis September nanti you lupa. Okay, next one, sewa tahunan adalah 7,800. So sewa yang kita, okay, tengok sewa ada dua jenis, sewa dibayar atau sewa diterima. So, kita bayar ke terima? Tengok, ini sebelah kredit. Sebelah kredit adalah diterima. So, sepatutnya kita cuma terima 7,800. Tapi kita terlebih terima. Terlebih terima sewa yang belum terperoleh adalah 200. Okay? And then next one. Belanjaan perlu dikelaskan kepada 3. So, ini just, ini belanjaan 6,000. Kita just divide sajalah. Ada kadar bayaran 2,400. Angkutan keluar 1,300. Dan last one, promosi 2,300. Okay, just divide saja. Itu saja. Okay, then next one kita tengok. Seorang ABT didapati muflis. Hutangnya 1,000 telah dihapus sebagai hutang lapuk. Okay, kalau macam ni apa kita buat? ABT, kita cari ABT kita. Sini ABT ya. So, dia cakap sudah ada 1,000. Sudah muflis. So, ini kena tolak 1,000. In the same time, ini tolak 1,000. Hutang lapuk kena tambah 1,000. Okay. Then, PHR diselaraskan 2% daripada ABT bersih. So, ABT sekarang, ABT sudah ada perubahan adalah 25,000. Tolak 1,000. So, 24,000. Dia cakap 2%. So, darab 2%, 480.
So maksudnya kita punya pHa bukan 500 sudah jadi 480. Last year 500, this year 480. Dia sudah drop. Okay, sudah drop, kita panggil pengurangan pHa. Ini adalah apa? Hasil lah. Ini adalah hasil sebagai 20. Sudah mengurang 20. Okay, sekarang kita tengok susut nilai. Okay, so susut nilai kita ada lengkapan 10% atas kos. Kalau lengkapan 10%, lengkapan 10,000, dia cakap 10% atas kos. Direct multiply. Okay, tak payah tolak. So, kita punya susut nilai adalah 1,000 untuk lengkapan. Susut nilai 1,000, susut nilai terkumpul kena tambah 1,000. Kenderaan 15% atas baki berkurangan. Baki berkurangan means tolak baru darab. So, kita tengok kenderaan sini. Kenderaan adalah 25,000. Kita kena tolak 9,000. Kita punya SNT. So, 16,000. Baru kita darab 15%. So, maksudnya kita punya susut nilai untuk kenderaan adalah 2,400. So, kenderaan sini SNT pun kena tambah 2,400. Okay. Okay, lastly, sudah siap. Kita tengok perjanjian kita. Perjanjian. So, first one. Faedah atas modal dikenakan 10% atas modal awal. So, kita ada modal. Kita ada faedah atas modal. Dia cakap 10%. So, 10%. 20,000. 10%. 2,000. 4,000. 400. 5,000. 500. Then, pinjaman daripada perkongsi dibayar faedah 8% setahun. So, pinjaman. Akilah ada pinjam duit. Okay, 10,000. Dia punya faedah adalah 8%. So, maksudnya kita kena bayar dia 800. So, kita tengok. Ada catat tak? Kalau tak ada catat, maksudnya kita belum bayar. So, kena, kalau sudah catat, kita tak payah tulis dalam akaun semasa. Tapi kalau belum, kita kena masuk. Okay? So, ini adalah faedah atas pinjaman adalah 800. Okay? Dan ambilan dikenakan faedah 5% setahun. So, sini ambilan kita ada faedah. Faedah atas ambilan 5%. Okay, so 6,000 darab 5%, 300. Kalau setahun, direct multiply. Okay, ini Oktober. Oktober kita punya sampai Disember saja. So, Oktober, November, Disember. Cuma 3 bulan. So, 6,000 darab 5%. Tapi ini setahun. So, kalau 3 bulan kita kira bahagi 12 darab 3. So, Arina punya 75 saja. Okay, Adila pula. Adila ada 2. Satu tak catat, maksudnya lebih daripada 1 tahun lah. Ini September. So, kita kena asingkan. Eh? So, 2,000 darab 5% adalah 100. Tapi another one cuma September. So, September, Oktober, November, Disember. 4 bulan. So, 3,000 darab 5% bahagi 12 bulan darab 4 bulan. So, tambah 50. Okay, so 150 lah. Then, okay, next one. Arina dibayar gaji bulanan 1,000. Arina, gaji Arina. Kalau 1 bulan 1,000, 1 tahun 12,000. Tapi berapa kita bayar dia? Kita cuma bayar 10,000 saja. Maksudnya dalam kita punya akaun untung rugi dan pengasingan kita kena catat 12,000, tapi kita belum bayar 2,000.
So maksudnya kita ada satu gaji Arina belum bayar 2000. Okay. So mungkin ada sikit messy ya. Okay, Akila, Arina dan Adila untung rugi mengikut nisbah 532. Okay, so 532 itu nanti kita buatlah. So sekarang kita sebelum buat ini akaun perdagangan untung rugi, kita kena tengok. Okay, tengok dekat sini. So tunai di bank. Of course ini tulis dalam PKK. Kita kasih label lah. Okay, guna pen lain. Okay, so ini dekat PKK. Then modal pun dekat PKK, equity pemilik. ABT dan ABB pun PKK. Account semasa dalam account semasa lah kita buat. Okay. Ambilan perkongsi pun account semasa. Lengkapan PKK. Susut nilai terkumpul pun PKK. Kenderaan pun PKK. Susut nilai terkumpul PKK. Okay, belian dan jualan masuk dekat itu akaun perdagangan. Saya tulis soalan A. Mungkin terus saya tulis untung rugi lah. Ha? Ini terus untung rugi. Belanjaan pun untung rugi. Sewa pun untung rugi. Okay, gaji Arina dalam pengasingan. So untung rugi juga. Tapi pengasingan saya tulis satu P lah. P-U-R. Pinjaman Akila. Ini dalam kita punya PKK ya. Liability bukan semasa. Inventory awal adalah kita punya untung rugi. Insurance pun untung rugi. Gaji pun untung rugi. Discount pun untung rugi. Pulangan pun untung rugi. Hutang lapor untung rugi. PHR. PHR of course PKK ya. Okay, dari sini lagi. Okay. Dekat sini faedah atas modal aset semasa dengan kita punya aset semasa saja dan kita punya untung rugi. Then faedah atas ambilan pun aset semasa dan untung rugi. Pengasingan so PUR lah. Then okay, susut nilai ini pun untung rugi. Susut nilai untung rugi. Then sewa belum terperoleh, ini dekat PKK. Faedah pinjaman. Okay, faedah pinjaman ini untung rugi. Dan kita punya AS. Okay. AS. Gaji Arina belum bayar. Belum bayar AS. Eh? Okay. Bila kita tulis dalam, you see, ini gaji Arina dekat pengasingan untung rugi. Tak letak dekat AS. Tapi gaji Arina belum bayar dekat AS. Dan faedah pinjaman dua-dua tulis. Kenapa macam ni? Kamu kena ingat. Apa yang sudah catat dalam sini adalah sudah kita buat ini urus niaga. Sudah kita bayar atau sudah kita terima. So, contoh ni. RM10,000 kita sudah bayar. So, kita ada RM2,000 belum bayar. Maksudnya, kalau belum bayar, kena catat dalam aset semasa. Dan ini kenapa dua-dua? Sebab faedah pinjaman langsung tidak dalam sini. Maksudnya, dia belum lagi bayar. Kita kena catat dalam aset semasa. Dan untung rugi mestilah. Okay? Untung rugi mesti RM800 juga. Okay, then last one. Pengurangan adalah hasil. So, of course, untung rugi. Okay, so habis buat analisis. Kita boleh start buat kita punya account. Okay, so first thing, tulis nama perniagaan. So, ini adalah perkongsian. 3
AS. Account perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Desember 2018. Okay, so first kita kena cari adalah untung kasar. So macam mana cari untung kasar? Kena cari jualan dulu. Okay, sebelum tu label dulu RM. So jualan. So kita punya jualan. Jualan kita adalah 293215 dan kita tolak kita punya pulangan jualan. Okey, macam mana tahu pulangan jualan? Ini belian, ini jualan. So ini pulangan jualan, ini pulangan belian. X. Okey, satu X. So pulangan jualan adalah 900. So kita tolak. Dua sembilan dua tiga satu lima. Ini adalah kita punya jualan bersih. Okay, jualan bersih. Then kita tolak kita punya kos jualan. So kos jualan first one inventory awal. So inventory awal adalah 22000. Inventory awal kena tambah kita punya belian. So belian kita, tapi kena belian besi kan. So belian cikgu belum tolak kan? Okay, so belian adalah 238000. Tolak kita punya pulangan belian 1300. So lepas tolak, so ini sudah dapat dalam sini. Okay, kita nak tambah dengan kita punya inventory awal lah. So belian bersih tambah inventory awal. Okay, ini adalah kita punya kos barang untuk dijual. So selain kos barang untuk dijual. Lepas tu kita kena dapat kos barang untuk dijual, kita tolak kita punya stok akhir. Okay, ataupun inventory akhir. So inventory akhir tadi adalah 24000. Okay. So ini kita punya kos jualan. Okay, kos jualan kita. So, jualan bersih, kita kena tolak kos jualan supaya dapat untung bersih. So, kita punya untung kasar. Untung kasar sudah dapat. Sekarang kita nak tambah hasil tolak belanja. So, tambah hasil kita. So, tengok sini hasil. Tengok UR sajalah. Semua PKK, AS tak payah. So, ini belanja. Okay, pengurangan PHR ada satu. Pengurangan peruntukan hutang ragu.
20. Terus final last column. Then kita tengok lagi sini. Discount. Ini debit, so discount diberi. Belanja. Sewa. Okay, sewa. Kita ada sewa. RM7,800. Tulis satu tahun punya, jangan tulis RM8,000. Okay, no more. So, kita tambah saja. So, 65435. Lepas tu, tambah hasil, tolak belanja. Okay, tolak kita punya belanja. Okay, belanja rasanya ada banyak. So, saya guna second column. Supaya saya nak tambah semua, cari total belanja. Okay. So, start sini. Belanja am ada kadar bayaran. Angkutan keluar. Dan promosi. So, ini adalah 2400-1300-2300. Lepas tu, sewa sudah. Gaji Arina dekat pengasingan. Insurans. Insurans. 5500. Dan gaji pekerja. 4000. Diskaun diberi 680. Hutang lapuk. So 1600. Okay, sini ada lagi faedah pinjaman 800. Susut nilai. Okay, ada dua susut nilai. Satu susut nilai lengkapan 1000. Satu susut nilai kenderaan 2400. Okay, yang lain pengasingan sudah. So, kita tambah ni. So, 21980. Okay. Ini tolak ni. So, kita punya untung bersih 4, 3, 4, 5, 5. Okay. Kita punya untung bersih. So, untung bersih kita sekarang sudah dapat. Kita kena buat account. Continue asingan lah. Kalau soalan cakap account pengasingan, kamu kena buka lagi account pengasingan, ikut tajuk dia, then continue. Okay, continue start sini, sambung, sambung bawah dia. Okay, sorry, tak nampak. Okay, so sini sudah dapat. Okay, untung bersih sekarang kita nak tambah tolak. Tambah apa? Ingat. Tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji perkongsi. Okay? So, sekarang kita ikut ni. Kita tambah faedah atas ambilan. So, faedah atas ambilan. Ambilan ada 3. Terus tambah saja. Okay? Terus catat 525. So, lepas tambah 43980 dan kita kena tolak faedah atas modal dan juga gaji perkongsi, right? So, faedah atas modal 2400 500, so 2900 dan juga gaji
perkongsi gaji Arina lah. Gaji Arina adalah RM12,000. Tiga saja. Then so 14900 kita kena tolak. So 29080. Okey, normally kena sambung lah. So cikgu sambung sini. Ini 29080, cikgu tulis sini ya. So sekarang kita kena buat apa? Kita kena tolak kita punya akaun semasa. Okay, so tolak kita punya akaun semasa. Akaun semasa maksudnya untung lah, kongsi untung ke kongsi rugi. Tapi sekarang mesti tulis akaun semasa ya. So kita ada tiga, apa tu? Akila, Arina, Adila. Okay, tengok dia punya nisbah. So 5, 3, 2, total 10. So Akila adalah 5/10, 3/10. Adila 2/10. Okay, macam mana buat? Ini bahagi dulu kepada 10. So 2908 darab 5. Akila punya adalah 14540. Dan Arina punya 8724. Adila 5816. So kita tambah semua, check balik. Total 29080. So after kita tolak, dapat 0. So answer correct. Okay, so lepas siap ni kita kena buat account semasa. Okay, so ini saya letak sebelah. Account semasa. So account semasa tu macam ledger biasa, ada tarik butir dan nama semualah. Okay, so saya tulis nama dulu. Akila, Arina, Adila. Sini pun Akila, Arina, Adila. Okay, first of course kita kena buat adalah baki BB. So baki BB pada 1 Januari ada debit kredit, dua-dua ada. So kita kena dua-dua pun buka lah. Nampak tak? Ah, macam ni ya. Okay, so 1 Januari saya kena lukis satu row lagi untuk tarik . Okay, so sini tarik putih, tarik putih. Okay, so 2018 Januari 1 baki BB. So dalam kertas kita Akila dan Arina sebelah kredit 1000 dan 2000, dan Adila adalah 4500. Okay, so lepas siap baki BB, apa kita buat? Kita check sini mesti adalah ambilan dengan faedah atas ambilan. Sini adalah faedah atas modal, faedah atas pinjaman dan gaji. Okay, semua kita tulis adalah yang belum bayar, atau sinilah yang kita belum bayar punya. Okay, then so ambilan dan faedah. So ini dekat Disember sudah, Disember 31st, dan faedah atas ambilan. So just catat ni.
Akila ambillah 6,000, Arina pun 6,000, Adila 5,000. Faedah dia, Akila 300, Arina 75, Adila 150. Dan sini pula. Sini kita tadi cakap faedah atas modal. Okay. So, faedah atas modal, Akila 2,000. Arina 400, Adila 500. Dan sini ada gaji yang kita belum bayar. So, berapa kita belum bayar? Arina 2,000. Dan ada lagi yang kita belum bayar. AS lah, sama kita tengok AS saja. So, faedah atas pinjaman pun kita belum bayar. Siapa ni? Akila. 800 kita belum bayar. Okay. I think ini saja. Lepas tu, last one sini. Account semasa. Okay. So, untung kita tulis mana? Untung of course sinilah. Ingatlah. Account semasa macam equity pemilik juga. Sebelah kredit, tambah. Sebelah debit, tolak. Okay. So, kita punya kongsi untung tulis apa? Jangan tulis kongsi untung lah. Sekarang kita tulis account pengasingan untung rugi. Account pengasingan untung rugi. So ini daripada pengasingan, right? So Akila 14540, 8724 dan 5816. Okay, sekarang kita nak cari baki HP. So, okay. So kita tambah. Mungkin ada juga bagi HP debit dengan kredit ya. Kita check. So Akila sebelah debit adalah 6300, sebelah kredit. Of course, kredit banyak. So, tulis yang nilai kredit yang banyak. So, mana dia punya baki? Baki sebelah sini. Okay. Ini baki HP. Dan Arina pula sini 6075. Oh, sini mesti banyak lah. So, kita tambah saja. 13124 tolak 6075, so 7049. Adila, okey, Adila sebelah debit. Oh, sebelah debit 9000 sudah, tapi sini kredit cuma 5000 lebih. So tulis nilah. So, tolak 5816. Kita ada baki HP sebelah sini. Okay, kita kena bring forward. Okay, bring forward to next year, 2019 January. So, ini letak sini. Dua-dua tulis baki BB. Adila sebelah debit. Sini sebelah kredit. Okay, siap. Sekarang kita nak buat PKK. Soalan C. Okay, PKK kita. So, sama tulis nama perniagaan. Perkongsian 3AS. Dan ikut tajuk. Ikut tajuk soalan kamu. So, sini penyata. Kedudukan, kewangan pada 31 Disember 2018, tulis RM, RM, RM. Cikgu harap semua guna penyata lebih bagus sebab penyata boleh cari modal kerja. Okay?
So, modal kerja. So, atas punya adalah aset bukan semasa tambah modal kerja. Bawah adalah equity pemilik tambah liability bukan semasa. Okay, so kita first cari dulu aset bukan semasa. Okay, so kita punya aset bukan semasa ada dua. Just now, ingat saja tengok lengkapan, tengok itu susut nilai terkumpul lah. So, kita punya lengkapan adalah RM10,000. Dan kita kita tolak kita punya susut nilai terkumpul. Kamu boleh terus tulis macam satu baris pun boleh. Okay, so sini adalah RM4,000 sudah. RM3,000 tambah RM4,000. So, tinggal RM6,000. Okay, ini nilai buku. Ini susut nilai terkumpul. Ini nilai kos. Okay, ingat lah. Ni tolak ni. Dan kenderaan pun sama. Kenderaan kemudian nilai kos RM25,000. Susut nilai terkumpul RM9,000 tambah RM2,400. So, RM11,400, RM25,000 tolak RM11,400, RM13,600. So, nombor kita tambah. So, jumlah RM19,600. Kita punya susut nilai aset bukan semasa. Sekarang nak cari modal kerja. Modal kerja formula aset semasa tolak liability semasa. Okay. So, kita sebelum cari modal kerja, kita guna dua laju ni. Jangan guna last one. Okay. So, first one, aset semasa. First one, bank. Bank 5620. Okay. Tengok ada lagi tak? So, ABT lah. Account belum terima. RM25,000 tolak RM1,000. So, RM24,000. Okay, account belum terima. Oh, kita kena buat. Saya cikgu pun lupa sudah. Kita kena tolak kita punya PHR. Forget. Yes. Okay, mesti tolak kontra dia. So, RM24,000. Tolak kita punya peruntukan hutang ragu. So, tengok soalan tadi. Peruntukan hutang ragu adalah RM480. Baru letak di okay, sini. Then, apa lagi? Inventory. So, RM24,000. Kita tambah ni. Okay, ini jumlah aset semasa. Sekarang kita nak cari jumlah liability semasa. Okay, sebab kita nak cari jumlah liability semasa, nanti aset semasa punya nilai tolak liability semasa punya nilai. So, liability semasa tak boleh guna laju ni, guna laju ni. Okay, cari kira dulu. Baru cari jumlah dia, baru kita tolak. Okay, liability semasa, of course, kita ada account belum bayar. RM17,785. Dan kita ada apa lagi? Check, eh? PKK, ingat. Ingat PKK. Okay, so sewa belum terperoleh. Ini liability. Is it? Sewa belum. Oh, bukan. Ya, yeah. Betul. Sewa belum terperoleh. Ini liability. So, sewa belum terperoleh 200.
So plus together 17985. Okay, kita dapat aset semasa, kita dapat liability semasa, kita tolak. Okay, kita nak cari modal kerja. So 35155. Okay, kita nak tolak ah. Aset bukan semasa, tolak liability semasa. Tolak, tambah. Sorry, tambah modal kerja. So ini tambah dengan ni, dapat 54755. Okay, so sudah dapat ini imbangan. Imbangan 54755, kita cari bawah pingat. Equity pemilik dengan liability bukan semasa. Okay. So, equity pemilik. Kalau untuk perkongsian, sini sudah senang. Ha? Kita cuma cari dia punya modal dan akaun semasa. Okay. So, kita ada modal. Modal Akila. Modal Arina. Dan modal Adila. Okay, just copy saja. Then kita tengok account semasa. Account semasa pula account semasa kita ambil baki baki BB ya. Tengok kita punya sini. Adila tu negatif. Ha? So, negatif. Okay. Akila Arina positif. So, sini. Oh, cikgu. Okay. Tak apa. So, 12040-7049. Adila negatif. Okay. Terus kira. Kalau nak cantik sikit, ini 3 boleh tulis sini, kira cari jumlah. Ini 3 tulis sini, kira cari jumlah. Okey, pun boleh ya. Okey. So, kita kena tambah lagi liability semasa. Liability bukan semasa. Liability bukan semasa. Check. Rasanya cuma ada satu je. Pinjaman Akila. So, Akila pinjam RM10,000. Terus tambah saja. RM10,000. 1044, so 54255. Ini cikgu ada kira salah ke? Kita check kan. Check sini dulu. Okay, betul. Tolak sini, kita check. Oh, cikgu tulis salah nombor sini ya. Okay, lakili cikgu tampak. Okay. So, ini silapan tekan calculator. So, 3334. So, ini pun salah. Ini pun salah. Okay. Rasanya kamu sudah nampak cikgu salah kan? Okay, tak apa. Salah tak apa. Yang penting dapat cari apa yang salah.
20,000 tambah 4,000 tambah 5,000 tambah 20,000. Empat tujuh lima lima. Yes, okay, correct. So final correct. Okay, kalau next time kalau kamu pun buat silapan yang salah, jangan kamu terus cari. Kamu boleh check dari track back dari belakang sampai depan sini. Okay, check PKK. Check asas semasa, baru check ini pun boleh. Okay, so harap kamu nanti kamu buat lagi semula dan harap kamu dapat jawab lah. Terima kasih.